Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Inspirasi dan motivasi series. Kebangkitan Ertugrul Season 2. Episode 48. Hari-hari yang penuh penderitaan. Akan mempertajam pedang. Seorang pemberani. Ada kesempatan. Tapi tak ada yang berani mengambilnya. Siapapun yang berani mengambilnya akan sejahtera. Kami tidak akan menyerah. Dan akan terus berjuang. Semoga kau mengayunkannya dengan timbangan keadilan. Dan menajamkannya dengan keadilan. Semoga pedang ini jadi harapan kaum tertindas. Dan menebar ketakutan bagi penindas. Semoga orang-orang di sepanjang jalan kehidupan 72 negara menemukan kedamaian di bawah benderamu. Semoga tetap berkibar. Hingga akhir dunia. Ini adalah mushaf Al-Quran. Petunjuk ke jalan kebenaran. Menyingkirkan kegelapan. Pembeda hak dan batil. Semoga kau selalu dalam bimbingannya. Aku bersumpah pada Allah. Yang jika berkata jadi, maka jadilah. Yang memenuhi hati kami dengan iman. Aku juga bersumpah pada kitab Al-Quran dan pedang bahwa aku akan menjadikan matahari sebagai panjiku dan langit sebagai tandaku. Dan akan berjuang sampai akhir hayat. Aku akan menegakkan keadilan. Dan menyebarkannya pada para penindas. Jika aku menyerah pada jalan jihad ini, atau meminta belas kasihan musuh, semoga aku terbunuh oleh pedangku sendiri.
Semoga jalan perjuangan ini milikmu. Dan kemenangan milik Allah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum. Please subscribe untuk support channel Marlin Su.